Saha, dan selamat datang di game Kindergarten Ban-Ban yang ke-3. Wow, udah rilis aja ya teman-teman yang sudah menunggu-nunggu ini, penasaran sekali lanjutannya seperti apa. Di Ban-Ban yang kedua, kita terakhir itu dikejar-kejar sama Ban-Balina ya. Ini makhluk yang warna putih ini kalau nggak salah. Dan sebelumnya juga kita ngobrol sama ini nih, makhluk merah ini. Dan masih misterius ya teman-teman ya. Sebenarnya si makhluk merah ini itu sebenarnya berpihak kepada kita. Apakah dia baik atau jahat, aku tidak tahu. Aku masih tidak mengerti dia itu membela ke siapa ya teman-teman ya. Jadi di TK ini sedikit cerita flashback. Tiba-tiba anak-anak yang belajar di sana itu pada menghilang teman-teman. Dan kita sebagai tokoh orang tua ingin mencari anak kita yang menghilang di TK ini. Tetapi kita malah bertemu sama makhluk-makhluk maskot-maskot TK ini. Yang ternyata makhluk dari maskot TK ini maskot-maskot ini maksud aku adalah bahan uji coba guys. Kita bisa nemuin setiap perjalanan suka ada kayak hasil-hasil lab gitu kan. Jadi mereka itu, I don't know, makhluk apa, makhluk yang dibuat gitu, dibikin menjadi makhluk hidup, bernyawa, bisa bergerak, dan diciptakan untuk bisa menemani anak-anak gitu maksudnya ya. Tapi sepertinya penelitian itu ada yang gagal, karena tidak semua makhluk baik gitu ya. Kayak si burung ini nih, serem loh guys, dikejar-kejar sama burung ini guys. Oke lah my friend, kalau begitu. Sebelumnya kita itu turun ke bawah naik lift ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita new game. Oh, masih sama ini apa? Area kantin sepertinya ya teman-teman. Oke, karena kita mencari anak kita ini kita skip-skip saja. Ini mungkin maksudnya kamera CCTV apa gimana? I don't understand. Oh iya guys, ini ada tokoh baru lagi ya nih, Kang Guru nih, Queen. Queen apa tahu, I don't know, nggak kebaca. Sama satu lagi Sheriff Toadster. Stinger Flynn. Sebelumnya ada sih gambar Stinger Flynn ini, tapi nggak ada ya, kita belum pernah ketemu. Mungkin di yang sekarang kita bakal ketemu sama Kangguru, Sheriff, and Stinger Flynn. Oke, let's go. Bangkunya menghilang, ada tanda seru di televisi. Ini sebenarnya nggak bisa diapa-apain ya. Ini next aja lah. Next. Oke. Mana? Ayo, come on. Ah, ini dia. Sebentar, aku mau terang-terangin sedikit dulu ya, teman-teman. Oke, sudah terang sih. Udah segini nih, paling terang nih. Nah, oke, udah lebih terang ya. Ah, ini liftnya, guys. Kita dari atas. Dan sebelum kita ke bawah, di tembok sini tuh ada peringatan. Jangan turun ke bawah ya, di ban-ban yang kedua. Oke. Itu dia. Apa? Apa sih namanya ini tuh yang terbang-terbang nih guys ya, tuh si terbang-terbang itulah ya. Oh tuh, ini nih kita pencet kesini nih, tapi kok nggak mau bergerak cuy. Oke, ada seperti batang pohon gitu, kita keliling terlebih dahulu. Oh, ada tandanya guys. Ini yang burung ini nih, siapa nama burung ini? Aku lupa namanya siapa guys. Kalau mau ke burung itu kita naik lift ini, tapi kita mau ke tempat selanjutnya. Dadah burung, terima kasih ya. Di yang sebelumnya kamu sudah menakut-nakuti aku loh. Oke, kita baca guys ini. The naughty one says, finish your homework and be nice if you don't want to join us. Jadilah anak baik kalau kamu gak mau gabung sama kita. Berarti maksudnya kamu bukan anak baik-baik. Jump as much as you like, but never to conclusion. Oh, nampak kocak sekali ya. Oke, lanjut dulu teman-teman ya. Kita kemana nih? Sini dong. Kok nggak bisa ya guys ya? Ini pasti ada benda yang harus aku cari terlebih dahulu. Information kiosk. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Oh, ada ting-tong. Wow, what is this? Glad to see you've made it. Okay, itu suaranya sih. I don't know how you did it, but then again, you survived the giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Also, again, I apologize for hitting you over the head. Yeah. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. You see, for whatever reason, I'm prone to violent instincts, and I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being a danger to you.
We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now. So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Who? Head to the aquatic sector. That's where he resides. Benar-benar ya, kita disuruh datang ke quarter-quarter apa gitu tadi katanya, guys. Kita bisa setel kaset. Oke, baiklah, kita bisa setel kaset, tapi di manakah saya bisa menemukan kaset, coy? Ini buat apa? Bukan, maksud aku ini, coy. Ini palu ini loh, enggak bisa dibawa lagi. Ini baterai ada tadi di sono, coy. Ya elah. Ambil dulu, dua baterai. Ini baterai buat remote nih pasti nih. Dari tadi aku sudah nemu loh, di sana ada baterai, guys. Tunggu dulu ya, teman-teman ya. Ambil baterai ini. Oke. Tadi sana itu cuma buat penyetel kaset doang kan ya? Sebentar, guys. Kita lihat terlebih dahulu. Yap, tapi kita belum nemu kaset. Jadi nanti saja lah ya. Siap, kita turun dahulu. Lalu kita akan ke sindang. Hey, my toy, come here. Tininit. Gunung, sini. Sekarang ganti ke sini. Ayo lari terbang maksud aku. Loh, kok dia itu ya? Kok balik ke sana lagi sih, kocak? Oke, terbuka. Come on. Wow, sebuah ruang kelas. Baiklah, coba aku mau kepo-kepo dulu di sebelah sini ya, teman-teman ya. Nih. Wow. Progressive sector, medical sector, aquatic sector, ground sector. You are here. Aku sekarang ada di sini. Oke, baiklah. Nggak bisa loncat. Bisa, guys. Sebentar. Banyak kartu-kartunya ya. Kita masih belum menemukan kartu. Ini belum saatnya kita kesini ya, teman-teman. Nanti aja dulu ya. Mari kita masuk dalam ruang kelas yang sangat luas ini. Ini bukan ruang kelas, coy. Ini kantin yang tadi ya. Yang di awal-awal ya. It just hit me that you need a key card to operate the cable car. Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy. It's how you get from station to station. Kopi, ya tapi di mana, coy? Ada sesuatu guys di sana, guys. Sebentar. Tuh kan disuruh ambil apel sama apa itu namanya nih? Ini nih, lihat nih. Ini kan pintu hijau. Mungkin kita bakal masuk ke pintu hijau itu, tapi kita harus cari dulu krayon hijau, guys. Krayon hijaunya mana, coy? Enggak. Tuh. Iya guys, tadi petunjuknya gitu kan. Halo. Aku cari tadi krayon hijau udah di sini nih. Nah, ini ambil. Oke. Ambilin aja kali semua-semua dah. Semua-semua yang kita temukan ambil-ambil ya, pungut ya pokoknya ya, teman-teman ya. Tuh ada kuning. Ada si ban-ban sedang bernyanyi, guys. Terus ini ada merah. Lumayan kali aja berguna. Kali aja kita bisa membuat kartu dari warna-warna yang tersedia secara acak di sini ya, teman-teman. Udah. Oke, saatnya kita membuat sesuatu di sini. Oke, sebuah krayon. Kamu misi dulu bisa nggak? Sono, Gi. Terus. Apa? Apel! Aku harus cari apel. Oke, dua. Sekarang aku harus cari apel. Where is the apple? Dimana, guys? Salah mulu aku. Apel ya, teman-teman ya, apel. Mana itu ada apel, guys? Claire was here. Apakah kalian melihat apel? Tolong beritahu aku di mana aku bisa menemukan apel. Sebentar, apakah di sini ada apel? Enggak ya guys, kosongannya di situ ya. Kalau aku kesana kayaknya belum bisa deh. Ada yang bisa diambil lagi. Oke. Tuh si ijo ban balina dan biru. But di mana apel, coy?
aduh aku harus memeriksa bangku-bangku ini one by one. Ah, tidak. Oke, baiklah, aku akan teliti melihatnya. Di manakah Apple? Tolong Apple, muncullah Apple. Bentar teman-teman, coba kita fokus terlebih dahulu. Ya, apa itu? Sebentar. What is that? Astaga. Ada kartu berwarna kuning ya, teman-teman. Nah, ini belum bisa ini kita bikin apel, guys. Bikin kartu yang lain-lain karena apa? Apelnya belum ada dan tadi kita mendapatkan kartu kuning, sepertinya kita tap di sini. Nah, tuh apa tuh? Cleaner has been dispatched. Please wait for result. Target enjoy. Oh, itu apa sih? Ya, jalan-jalan itunya, guys. Lampunya. Oh, oke. Kamu kenapa sih? Kalian aku mau ngecekin meja-meja ya, teman-teman ya. Oke, sudahkah? Udah pengecekannya udah? Oh, dia balik ke sana, guys, tuh masuk. Oh. Terus apa? Weh. Apa itu hasilnya? Odi detected. Odi detected and then enggak boleh masuk. Oh. Sebentar, aku mau ini dulu baca, guys. Dari tadi aku tidak membaca loh. Cleaner checks are required before end of shift. Audits are to be dropped into mark hole. Mark hole? Di mana tuh mark hole? Sebentar. Baca ini terlebih dahulu kalau gitu ya. Aku tahu aku adalah orang sangat tidak beruntung, tetapi ini udah standarnya. Aku meninggalkan bustling floor. Oke, kan untung aku baca dulu, guys. Aku meninggalkan bustling floor for the washroom, and when I return, everybody gone without a trace, which would have been peaceful if it wasn't for the giant bird walking around. I doubt I can keep this quiet for much longer. My breath are getting very heavy. What's the bird doing outside of its containment anyway? I thought they were showing off only the short purple creature because we are behind on schedule. This is not how I imagine my end would be. Sebentar, nih. Washroom. Sebentar ya. Katanya washroom, tapi washroom di mana, guys? Kayaknya maksudnya kita suruh ngepel, guys. But where is the washroom? Oh, apa semuanya aku masukin gitu? Nih, semuanya aku masukin dah. Abis. Masih ada, guys. Abis? Oh, masih ada. Oke. Mungkin maksudnya semuanya aku masukin ke dalam sini, kah? Udah. Oke, gimana sekarang hasil pemeriksaannya, guys? Pak, udah oke? Dari tadi dong. I'm so sorry, my friend. Pick up your card, yay! Card floor 3. Aku pikir bakal yang ini, ternyata bukan, my friend. Berarti ini kita ke yang tadi jembatan itu, guys. Ada si makhluk laba-laba biru tadi di sini, guys, ngintip. Kalian lihat gak? Oh my god, sekilas. Ngagetin aja loh. Sumpah ngagetin banget dah. Oke, lanjut kita ke mana ya? Aquatic sector, progressive sector, I don't know. Nah, gitu kan, bisa kan? Hop. Nah. Terus tadi kita ini gimana bentukannya, coy? Bentukannya berbeda, saya bingung ini loh. Kita lurus aja begini kali ya. Nah, karena apa? Karena cuma di sana doang cahayanya tuh. Aku mau mengikuti cahaya itu aja. Dadah. Dadah ruangan pohon besar. Semoga kita nanti berjumpa lagi. Enggak deh, semoga aku tidak berjumpa lagi nanti. Semoga saja sudah happy ending ya, teman-teman.
Wow. Wow. Kita akan menuju kemana, teman-teman? Teneng. Yeay. Sudah sampai. Progresif ground. Kita sekarang lagi ada progresif ya, teman-teman. Di sini ada sebuah topi. Apakah bisa diambil? Oh, bisa diambil, tapi untuk apa, teman-teman? Saya tidak tahu. Bukannya aku punya kartu kuning. Ini warna apa sih? Kuning kan? Kuning apa hijau itu, guys? Sebentar, sebentar. Oh, banyak yang bercahaya ya? Oh, kayaknya ini bukan saatnya aku kesini deh. Hop. Ayo loncat, coy. Hop. Lah, gimana caranya? Ayo loncat. Hop. Wah. Wah, saya mau kesana lagi, coy. Ya ampun, kocak sekali memang. Eh, aku nyangkut, guys. Tidak, aku nyangkut. Oh, enggak, bisa. Keren, aku nyangkut. Hop. Ih. Ayo dong. Ya ampun, kenapa aku nyangkut? Ha? Sebel banget. A few moments later. Halo, laba-laba. Guys, aku ngulang lagi gamenya gara-gara tadi stuck. Dan sekarang aku bisa melihat si laba-laba lebih dekat ya, guys. Pemandangannya, lihat itu. Tuh. Aku pengen tahu sedekat apa dia bisa menghilang. Oh, segini. Ternyata segini, guys, jaraknya. Langsung menghilang. Oke, my friend. Dan kita langsung saja menuju ke aquatic ya, teman-teman. Aku salah tadi, loh. Kemana sih? Aquatic ya? Ini, aquatic, guys. Hop. Masalahnya tuh aku bingung ini gimana ngadepnya gitu loh. Aquatic, apakah kalau tadi progresif? Kalau tadi progresif berarti sana dong kan? Nah, di sana. Terus aquatic. Oh, yang ini. Nih sebelah kanan sini, guys. Oke, semoga saja ini aku menuju ke jalan yang benar ya. Masalahnya jauh sekali, guys, ini ruangan-ruangannya. Kalau ngulang lagi capek sekali. Wow, ada ruangan apa itu? Wah, ada sesuatu di sana, guys. Apakah itu ban baline? Soalnya kayaknya warna putih gitu ya. Aduh, aduh. Ini dia aquatic. Yeay. Hello. Ah, Mr. Jellyfish. Kita akan bertemu sama jellyfish, guys. Yellow glass is breakable material. The toy cannot be directly appointed to it. Oke. Okay. Wah, kita harus cari dulu yang berwarna itu dong, oranye. Halo, Mr. Jellyfish. Ted, Moraiso, guys. Sebentar. Di sini ada... Sini-sini dulu, kesini dulu dong. Siapa namanya? Mana mainan aku? My toy! Ah, itu dia di sana, guys. Oke. Bisa nggak? Ah, kok nggak bisa mecahin ya? Sebentar, ini ada yang warnanya kuning. Harusnya kita bisa buka, guys. Oke, let's go. Kita masuk dulu ke dalam sini. Bisa nggak sih dia pindah? Oh, sini. Nih, sekarang bisa nih dipecahin. Oh, tetap nggak bisa. Keren, aku bisa. Ya udahlah, biarinlah. Ini apa, kocak? Oh, ada suara-suara ya. No audio disc to play. Oh, harus ada audionya dulu, guys. Ini bisa diapapain? Tidak. Oh, ini ada customize lagi. Sebentar, ini kok agak berat gitu, teman-teman ya. Oke, udah ya.
Di sini kita bisa temukan apa? Ada catatan guys di situ. Tapi sebentar kepo dulu. Udah nggak ada apa-apa coy. Mulain doang nih catatan ya. Ada catatan guys. Apakah ini catatan anak kita? Wih nggak diapa-apain pada berjatuhan lu. Oh, case update report. Chrysosaura, Giphanium, jellyfish. Case ke-13 has happened in the beginning with most prior case. Ini kayaknya penelitiannya si jellyfish dan pokoknya si penelitian jellyfish itu kayak belum siap gitu ya teman-temannya, belum berhasil. Jadi baiklah, kita biarkan saja ini dulu di sana. And sekarang saya harus apa di sini nih? Ini petunjuknya cuma ini doang masalahnya nih, dia doang nih. Hello, excuse me. Di sini ada petunjuk suara. Tapi aku tidak punya disk apapun yang bisa kumainkan. Oh, ada sheriff, ada si laba-laba. Oh, laba-labanya ada dua warna. Ada biru sama hitam, guys. Sebentar. Lah terus gue kesini gimana story-nya ini coy? Oh ada tulisan lagi guys, apa nih? The teacher? Siapa the teacher guys? Baiklah itu gak terlalu penting guys, itu cuma kayak penelitian-penelitian si makhluk-makhluknya itu loh. Oh ada yang aku lewatkan kah? Oh ini apa ya? Ada tanda silang ya? Sini dulu coba. Mana mainan aku coy? Oh itu. Maksudnya apa tanda silang nih? Terjadi apa-apa coy? Oh! Ya ampun ya Tuhan. Di sini nih. Sini coy. Masuk lu sono. Bisa nih. Ayo dong sono dong. Kok gak mau jalan? Hei. Oh! Kamu masuk sana bisa. Nah, ya ampun kenapa aku baru sadar sih temen-temen. Oh my god. Nah, ayo keluar. Nah, gitu loh. Pecahkan kaca. Terus aku mau coba ke sebelah sini. Tutut. Deh. Nah, sekarang yuk ke sebelah sini. Ayo keluar kaca. Bukan kaca, maksud aku mainan. Terus sekarang aku bisa ambil sesuatu kah di sini? Apa coy? Apa? Oh ada sesuatu tuh guys. Gimana cara ngambil? Emang bisa ngambil sesuatu pakai inian? Gak bisa kan? Tuh ada sesuatu guys di situ tadi aku melihatnya. Seperti kartu itu guys. Nggak bisa, bisa loncat coy. Mengapa saya pusing sekali. Loncat aja loh. Ya ampun, maafkan aku ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke sini. Ini dia nih pintu oranye, nanti kita akan bertemu sama si jellyfish. Let's go. Apakah jellyfish adalah makhluk yang ramah atau tidak? Wow, turun ke bawah. Saya takut guys. Oke. Demi anak kita, demi menemukan anak kita yang hilang di TK ini, kita harus memberanikan diri ya teman-teman. Semakin turun ke bawah, semakin turun ke bawah dan semakin gelap. Ini apa? Tempat apa sekarang nih coy? Oh my god, apakah itu si makhluk? Jellyfishnya kenapa besar sekali? Atau itu hanya miniatur? Excuse me, Mr. Jellyfish, is that you? Mr. Jellyfish, is that you? Oh, besar sekali, my friend. Wow. Gimana nih? Takut juga ya, guys, yang lewatin beginian ya. Ini nggak apa-apa nih, aku lewatin nih. Mr. Jellyfish, no. Ini cuma wadah doang ya, bukan wadah. Maksud aku, apa ya? Cuma pajangan, cuma hiasan, tuh. Kan nggak apa-apa kan? Tapi kok seperti terluka gitu dia ya di sebelah sananya? Ada apa itu? Communication kiosk? Kenapa dia kayak gitu guys? Lecet-lecet gitu? Kenapa ya? Oke. Kita biarkan saja terlebih dahulu dan sekarang kita kesini. Tapi ini ada sebuah. Saya tidak tahu nih harus diapain ini. Ini kayaknya bakal muncul nih matanya atau apanya itu di sebelah sini. Ya kan? Mana sih mainanku?
Mainanku, come here. My toy. Drone. Mana droneku, guys? Oke, teman-teman. Jadi di sini tuh ada tulisan communication kiosk kan ya. Terus ini ada si sinyal. Ini kayaknya si ubur-ubur ini nih. Nih. Aku bingung harus diapain, guys. Tadi mana? Nah, ini droneku ya. Apakah kita kenain ke mata? Ini kayaknya matanya deh. Bisa lewat gak dia? Weh, lagi-lagi coy. Ya kurang jauh ternyata. Terus harus gimana dong? Weh, untung aja aku tidak jatuh, boy. Sebentar, teman-teman. Majuan sedikit. Ah, aku bingung, my friend. Oh ya ampun, ini ada. Ada sebuah pencetan dong, ya ampun. Oke, terus aku harus apa? Oh betul, mata. Oh mata guys. Ini gimana, aku mau lewat coy, misiin apa? You've had a rough day, I can tell. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. I can also tell. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. Oh. I cannot let it happen, and I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Okay. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened, and I promise you, tomorrow will be a better day. Okay, thank you atas sarannya, but aku tidak akan pergi kalau dia mau angkut aku. Dia mau bawa aku kemana, guys? Oh my god, wow. Dia mau bawa aku kemana? Oh, apakah ini sebuah mimpi? Sebentar, kita masih belum menemukan anak kita masalahnya ya. Masa kita udah pergi begitu saja, coy? Aku pikir ini kita diem-diem aja, ternyata ini ya. Ternyata harus kita gerak. Itu si makhluk yang di ban-ban dua, guys. Aku gak tahu itu makhluk apa, sumpah dah. Sebentar ya. Ini ada ombak-ombak. Coba aku bisa masuk dalam ombak. Oh, bisa dong. Oh, bisa, guys. Weh, aku serem ngeliat dia, coy. Sejauh apa aku bisa masuk dalam ombak? Oh, segini doang. Enggak deh, bukan ombak juga sebetulnya sih. Apa ya nyebutnya ya? Air laut gitulah ya. Air lautnya ini tidak itu, guys. Tidak bergerak. Bergerak di tempat doang kayak gitu. Mengapa ada? Oh, ini perumpamaan manusia, guys. Tuh. Sini juga kan ada si ini nih. Oh, welcome to your home. This is your home. Or at least, or seharusnya ini rumahku. Down in the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature. When I feel that I'm straying too far off my original. Kok ada suara cicak ya? I head to the room I found me meditating in to mentally regroup. I come to this place, and then I am reminded that what I'm fighting for is worth all of this pain and suffering. Of course, none of this is real, but it all could be. I have never had actual sun rays touch my skin. Can you imagine that? And I yearn for the day that they finally do. I need the children to achieve that. But do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe and sound. And of course, to deliver me to where I choose to be. Live the simple life of a completely brainless jellyfish, just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. You never appreciate how calming it is to have no conscience until you have one. I admire your courage, so I am giving you the chance to walk away. Take it. That way you won't lose both your life and the chances of your child. Emang lu bakal balikin anak gua, ha? Enggak kan? Gak janji dia kan? Terus? Apa yang terjadi? Tadi aku lagi di bawah alam sadarnya dia, guys. Oh, kita kembali ke sini, tempat yang pantai-pantai. No liver, no intestines, but most importantly, no pancreas.
You, sir, need to have more organs. What am I supposed to eat when there's nothing to eat? Guess I'm going to have to look elsewhere. Oh, sebentar. Itu apa, guys? Serem banget kalau kita bangun-bangun udah ada makhluk kayak gitu dong. Den, saya harus kemana sekarang? Sebentar. Saya menjadi jellyfish. Oh my god, I become a jellyfish. What should I do now? Okay, sebentar. Ada bola. Twing. Sekarang aku harus apa, guys? Kayaknya kita harus memainkan game ini ya. Nih. Ambil dulu, gimana caranya, guys? Oh, enggak ini nih. Tadi. Ya, kok apa ya, guys ya? Sebentar. Oh, kita bisa balik ke sini. Enggak, guys. Enggak. Ini kita enggak ada apa-apa, gelap doang itu, guys. Saya bingung. Sebentar. What should I do, my friend? Wah, kita bisa loncat ke atas payung. Oh. Ya, ini dia, guys. Tapi jauh juga loncatnya ya. Nah, ini. Apa missionnya? Okay. 8 shell. Oh, ada kunci. Okay, ada kunci hijau. Terus kita harus temuin 8 shell terlebih dahulu, my friend. 8 shell. Where are they? Ini biasanya ada di perahu-perahu gitu dah. Saya harus kemana ini? Apa langsung aja ke atas? Tadi ada... ada pintu apa di atas? Tidak hijau, itu pink, coy. Hai, bola. Itu buat apa ya aku ya? Ini apa? Wing. Ini kartu hijau, pasang. Nah, nyambil gitu. Terus gimana? Oh, gitu. Langsung. Oke. Aku sudah mulai mengerti, teman-teman. Oke, selanjutnya. Kena ya, guys ya. Kita pakai setrum. Nah, ini baru lagi nih musik-musiknya. Ayo, mana? Terus lagi. Telat. Ulang, guys, ulang. Naik lagi. Tunggu aja keburu. Oke, bagus. Mana lagi?
2. Please dong. Please, 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 please. Kena. Oke, okay, nice. Sekali lagi kah? Oh, udah. Satu kali lagi level, guys. Oh, udah. Oh my god, akhirnya sudah beres. Hai. Hai, aku harusnya bisa mendapatkan sesuatu di sini nih. Oke. Okay. Oh, enggak ada apa-apa. Aku cuma ngetap ini doang nih. Ya udah, kuning. Apa yang terjadi, guys? Apakah yang bisa saya temukan di sini tidak ada? Ini bisa diinteraksi? Interaksi, interaksi? Tidak bisa diinteraksi. Oke, lanjut. Terus aku kemana sekarang? Oh, ke bawah, guys. Di bawah harusnya ada sesuatu nih. Enggak ya? Pikir kita ngambil sesuatu di sini. Ternyata tidak, coy. Ya udah kalau gitu kita langsung saja naik ke atas. Saya tidak tahu juga sini mau ngapain lagi ya. Naik ke atas, guys. Berarti ke sini dong. Hello. Oh, sekarang jadi lebih terang. Oh, terbuka. Eh, jangan bilang nanti. Ah, iya ini maksud aku. Gua setrum lu. You are not one of them. You are new. Yep. You need to hide. They are coming. Hide kemana? Woi, woi, woi. Kaget aing, woi. Tiba-tiba dia menghilang mundur ke belakang. Kocak sekali ya, teman-teman. Oh, wow. Oh, kita mau ketemu sama sheriff. Dan kita ketahuan, guys, tadi, guys. Pas jadi udah balik lagi jadi manusia nih. Sebelumnya tadi jadi jellyfish ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam ruangannya sheriff. Sebentar. Catch criminal and place them. Sebentar. Apakah ini kriminal? Oke, betul sekali. Saya menemukan sebuah kriminal. Sebuah ya guys, karena bukan orang. Nah ini dia nih. Lucu banget kriminalnya, ember, ya ampun. Ini ada lagi di sini. Tiga. Gimana lagi kau bersembunyi, ha? Jangan macam-macam sama saya ya. Ini banyak nih, guys. Kuning. Kuning. Ada yang di sini. Oke, kita naik dulu ke atas. Apakah ada? Ada. Ada lagi. Boss room. He's not bossy, but he's the boss. Yeah, okay. Okay, di sini udah nggak ada lagi. Mari kita turun. Oh, ini apa maksudnya, cuy? Ada pintu, terus tek lagi ke dalam pintu ini. Apakah maksudnya sih kita loncat ke sini? Nggak bisa, guys. Nggak bisa loncat ke situ, guys. Sebentar, sebentar. Sebelum aku masuk ke dalam itu tuh Toadster Jail. Aku mau kepo dulu yang di sebelah sini ya, teman-teman. Oh, tuh kan ada lagi kan? Untung aku lihat-lihat dulu. Ini apa, guys? Pasti ada permainan nanti nih di sini nih. Oke, 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 oke. Sabar dulu, teman-teman. Ih, ada topi. Apakah itu topinya? Oh, bukan. Beda. Ini apa, guys? Kayaknya topi tuh collectible item gitu ya, teman-teman. Apa nih? Press me to start round 2. Oh, oke, okay, nanti kita belum saatnya bermain, guys. Kita masukkan dulu si penjahat-penjahat ke dalam box yang ada di sana ya, teman-teman ya. Follow the light trail and jump on the light as they are appear. Baiklah, kayaknya kita main loncat-loncatan ya nanti ya. Berarti sekarang kita masuk ke dalam sini nih. Oke. Okay. Gimana nih pintunya, mana, coy? Mana pintunya, kok nggak bisa masuk? Ini udah berapa biji yang aku taruh? Udah belum? Hai, aku bisa mendapatkan apa? Yeay, sebuah kartu biru, mantap. Lalu kita akan ke pintu apa sih? Pintu ungu ya? Pintu ini loh, aku penasaran nih yang di atas-atas ini loh, guys. Tapi belum bisa nanti ya, guys ya. Oke, apakah sekarang kita saatnya bermain? Bermain bersama Bapak Sheriff, mari kita naik ke tangga sini. Oh iya, betul, betul sekali, my friend.
Halo, halo, apakah ada petunjuknya? Suruh lari aja tadi katanya ya guys ya. Gini. Terus? Loh, udah gak ada lagi cahayanya. Wih, jadi kita suruh ikutin cahaya. Masih aku tidak paham guys. Oke. Sekarang aku coba pencet di sini. Lah. Nih, aku di cahaya. Gini loncat. Wow. Aku suruh loncatin cahaya doang, guys. Oke. Mana lagi? Gimana lagi cahayanya? Jauh sekali. Oke, ke sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Selama apa nih aku bakal bermain permainan ini nih? Hah? Kenapa ini bolak-balik sih, coy? Apa aku salah, guys? Kita ulang lagi aja yuk. Kayaknya aku salah ronda duanya nih. Oh, ini 3 biji nih. Ting. 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 Tuh. 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Udah. Udah kan? Apalagi coy? Oh iya, itu udah tuh guys. Udah hijau. Tadi sini udah hijau. Sana juga udah hijau. Wah, ada sesuatu yang terbuka. Apa itu? Oh, pintu itunya kebuka. Oke, baiklah. Akhirnya. Oh, akhirnya kita bisa keluar dari sini, teman-teman. Sebentar, aku penasaran adakah sesuatu yang bisa kulihat dari sini. Naik pohon bisa? Naik pohon. Gak bisa, guys. Gak bisa naik pohon. Kukira bisa naik ke pohon. Ini juga tidak bisa ternyata ya. Hop. Gak ada apa-apa sih. Ya udah gak apa-apa deh. Udah gak ada yang bisa ku kepo-kepoin lagi kan. Kita keluar sekarang. Oh. Oh, kita keluar dari sini. Oke. Kuning. Sebentar, ada pengumuman lagi ya, teman-teman. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. He left for the progressive sector, but we have something more important to deal with right now. See Nab-Nab's room? It's open now, which means he's inside. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. Luckily, I have a solution, but you won't like it. What? Head to the medical sector and we'll talk there. Medical center. Mari kita langsung masuk ke medical ya, teman-teman. Karena nanti kita akan bersiap-siap menghadapi nap-nap hitam dan nap-nap biru. Oke, langsung saja kita menuju medical center. Let's go. Medical center yang mana pula ininya nih? Kuning. Oh, harus kita lurus doang ya. Lurus berarti sini dong. Ya dong. Yang mana sih? Oh, lurusnya ke sana ternyata, teman-teman. Oke, baiklah. Serem juga ya, bawahnya gelap gitu. Jadi kayak kita nggak bisa tahu di bawahnya ada apa. Ya, sudah mau sampai. Sudah mau sampai. Dan ini dia, ini bener medical center nih. Lah, ini mah ground sector. Oke, coba saya keliling terlebih dahulu. Enggak, bukan. Bukan. Oh, kesini. Oke, baiklah teman-teman.
A few moments later. BTW teman-teman, sepertinya gameplay aku kali ini sudah lumayan panjang. Sepertinya aku akhiri saja dulu sampai di sini. Tadi kita disuruh untuk pergi ke medical sektor yang berwarna merah ini ya, untuk menghadapi makhluk nap-nap. Dan aku baru tahu guys, nap-nap ternyata ada hitam dan biru. Aku pikir biru doang, ternyata ada hitamnya juga. Dan katanya dia itu adalah makhluk yang berbahaya. Jadi si I'm sorry my friend, si siapa makhluk yang merah itu mau ngobrol sama kita guys di medical sector cara menghadapi makhluk nap-nap hitam dan biru. Songong sekalian ya si merah ya. Masalahnya kita tuh belum tentu dia itu bisa dipercaya gitu loh. Belum tentu kita bisa percaya sama dia. Dia nyuruh-nyuruh kita aja. Tapi ya mau bagaimana lagi, biar kita tahu jalan ceritanya, tunggu di episode berikut ya teman-temannya ya. Kita akan menuju ke medical sector. Oke lah my friend, kalau begitu terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video, bye-bye.